Halo Tribun, selamat pagi. Saya Dian Zafarevi, wartawan tribunjabar.id melaporkan dari Desa Cimining, Purwakarta. Dapat saya laporkan kembali bahwa kemarin sejumlah desa di Purwakarta, Jawa Barat dilanda hujan deras disertai angin kencang yang menyebabkan 68 rumah yang rusak di berbagai desa ya Tribuners. Ada 3 desa, ini Desa Cibinding, Sindang Panon, dan Bojong Timur. Nah, saat ini saya sudah berada di salah satu rumah warga yang merupakan ibu hamil kebetulan yang akan membagikan cerita tentang kejadian pada kemarin sore. Ibu, saha namanya? Nama saya Windy Melani. Nah, Ibu Windy. Bu Windy, kan sekarang lagi hamil kondisi. Bisa diceritain nggak sih, Bu, kemarin kondisinya gimana? Mulai terjadinya setengah lima, keadaan lagi di bawah, lagi di rumah bawah, lagi masak, soalnya kan mau buka puasa. Kemudian dengar hujan itu kayak hujan es, iya. Hujan es, pertamanya hujan es, terus suara angin kencang banget. Terus lari keluar, lihat mama lagi di tangga, lagi di tangga teh. Lihat ke atas tuh udah pada terbang, angin gede. Atap udah terbang. Udah pada terbang atapnya. Terus saya lari bawa anak mau keluar, di keadaan di luar hujan deras, petir sama guntur. Terus mau keluar teh asbes pada terbang, takut ke itu rumah aja di itu di pintu. Di pintu teh ada mulai reda hujan, lari ke atas, soalnya kan rumah di atas. Gitu. Hujan mah bentar ya teh sebenarnya. Agak lama sih. Kalau yang deras nama emang nggak terlalu lama. Yang lamanya gerimisnya. Gerimisnya. Iya, sama petir nggak berhenti. Waktu hujan gerimis juga, petir nggak berhenti. Hujan sampai maghrib, buka puasa. Iya, ya, buka puasa. Nah, pas buka puasa gimana tuh? Buka puasa di kebetulan ada warung kosong, di warung kosong. Warung kosong. Sama air putih. Nah, berbuka dengan menu seadanya. Iya, seadanya. Listrik mati tuh teh. Terus gimana? Pakai lilin pencahayaan lilin ya, aja. Pencahayaan pakai lilin. Sampai sahur pun, sahur gimana teh? Sahur ada yang ngasih, alhamdulillah. Buat sahur. Nah, kan kondisi lagi hamil nih teh ya. Sekarang terus rumah rusak. Harapannya gimana teh? Ya, mudah-mudahan ada bantuan dari pemerintah, dari aparat. Dibantu buat bersih-bersih, buat perbaiki rumah. Nah, kalau misalkan hari ini belum rampung perbaikan rumahnya, mau ngungsi atau tetap tinggal di sini? Paling ke rumah saudara aja. Baik deh, terima kasih ya deh. Itu dia. Siapa namanya deh? Windy. Ibu Windy yang saat ini kondisinya sedang hamil, menceritakan pada kejadian hujan deras dan angin kencang kemarin. Dan ini bukan salah satu rumahnya ya Tribunas. Mungkin sekian yang bisa saya laporkan. Saya Denza Falevi, wartawan Tribun Jabar.id melaporkan dari Purwakarta, Jawa Barat.